Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang sedang puasa sunat nampaknya. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang malam ini karena yang selama ini gambarnya banyak nampak di baleho, malam ini ketemu langsung. Saya pertama kali jumpa dengan Pak Indra Mukhlis. Pertama kali jumpa langsung dengan Pak Wahid. Ternyata orang asli jauh lebih ganteng daripada baleho. Tapi nampaknya hadirin hadirat kecewa karena tak sesuai gambar saya dengan asli. Kenapa tak sesuai? Yang pertama di gambar itu sorbannya warna biru, sedangkan yang ini warna hijau. Itu ada alasannya, sesuai sama siapa kita berjalan. Kalau sama Pak Indra tentu warna kuning sebenarnya. Senang lagi hati berjumpa, sudah lama meninggalkan Maroko 2007. Hari ini berjumpa dengan satu alma mater, sama-sama dari Al-Mamlakah Al-Maghribiyah, Kerajaan Maroko, Ustaz Herdiansah. Masya Allah. Ada pula bersama kita Al-Mukarram, calon doktor dari UIN Suskariau. Beliau adalah Dr. Junaidi, insyaAllah. Yang selalu dituliskan di pangkal nama saya, Dr. Abdul Somad. Pas saya tanya panitia, kenapa tulis doktor? Semoga, Pak Ustaz. Abdul Somad, LCMA, lagi cemas menghadapi ama-ama. Saya malam ini tidak rasanya sedang pengajian, seperti pesta ulang tahun. Ada balon-balon, Masya Allah. Sehingga suasana cair. Suasananya seperti entah di taman di mana gitu. Ada pokok-pokok kayu, ada kelap kelip, ada tinggal air mancur, ada air mancur. Masya Allah. Judul yang diberikan, kemuliaan perempuan dalam Islam. Selama ini selalu dikatakan, aku laki-laki, kaulah yang aku lindungi. Kami sebagai laki-laki melindungi perempuan. Sekarang kita lihat bunyi hadisnya. Khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk paling bengkok, paling atas. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan laki-laki itu adalah jantung yang dilindungi oleh tulang rusuk. Kenapa Abdul Somad ini bisa tenang, adam, ayam, tentram? Karena ada yang melindunginya, yaitu tulang rusuk. Sekarang yang menjadi pertanyaan, laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Kalau begitu mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Nampak kan? Memang tak salah, perempuan yang banyak patut besar suaranya. Laki-laki itu perkasa dan hebat karena ada perempuan yang luar biasa di baliknya. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam, tapi ada Hawa yang mendampinginya. Ketika Adam berada di surga, nampaknya burung-burung yang begitu indah, pokok-pokok kayu, air mengalir. Ternyata hidup ini tak bisa dinikmati sendirian. Kalau tak percaya, tontonlah Manchester United sendirian, Real Madrid Barcelona sendirian, tak enak. Maka panggil kawan-kawan, apa kata dia? Enggak ada lo, enggak rame. Cobalah tonton sendirian, gol sendirian, tak enak. Tapi ada teman berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Makanya seorang laki-laki berkata kepada calon istrinya, hai Adinda, sudikah engkau menemani sisa-sisa hidup sementara malaikat maut datang mencabut nyawa? Apa kata dia? Iyalah bang, tapi jangan penuh penderitaan ya.
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, kalian perempuan, libasul lakum, menjadi pakaian bagi laki-laki. Wa antum libasul lahun, hai kamu laki-laki, menjadi pakaian bagi perempuan. Mana lebih dulu disebut? Perempuan. Kamu perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Abdul Somad berani ceramah di depan ini, kenapa? Pakaiannya tiga lapis. Yang pertama sorban. Kenapa Ustaz ceramah pakai sorban? Biar orang tahu akulah Ustaznya. Karena pengalaman pernah saya ceramah, sampai di tempat itu hujan gerimis, datang panitia menjemput, dia tanya, Ustaznya mana? Tak mungkin saya jawab, akulah dia. Maka dari pakaian orang tahu sudah pakai pakaian. Hunna libasul lakum, orang tahu aku Ustaz karena pakai ini. Pertama, ini satu lapis. Tak cukup, pakai baju koko. Kalau saya pakai baju kaos datang kemari, disangka orang saya tukang sapi. Walaupun itu bukan pekerjaan hina, tapi saya Ustaz. Yang kedua, ada lapisan lagi di dalam, baju kaos di dalam. Pakaian melindungi diri, di atas pakai topi. Kalau tak pakai ini kenapa? Disangka orang saya pemain band, rambut panjang. Kenapa laki-laki bisa tegak gagah perkasa berdiri di depan orang banyak? Karena dia ditutupi oleh kain, dan kain itu adalah kalian perempuan yang menutup aib cacat suami-suami kalian. Seandainya kau berada di depan orang banyak, engkau orang masih dimuliakan, kau masih disanjung orang. Kenapa? Karena aib dan cacatmu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Ada perempuan di sampingmu yang selalu menutupi segala cacat, aib dan kekuranganmu. Maka perempuan luar biasa yang berada di samping seorang laki-laki yang luar biasa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menjadi laki-laki yang luar binasa. Siapa yang membuka aibnya? Perempuan. Sekarang, siapa yang paling hebat? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Judulnya kan kemuliaan perempuan. Kalau mau laki-laki diangkat, rubah judulnya, kemuliaan laki-laki. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau ceramah di sekolah kebidanan, akademi kebidanan, ini mengingatkan saya masa lalu. Saya ditelepon orang profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Ya. Ustaz S2 dari Maroko. Betul. Bisa mengajar mata kuliah agama Islam di tempat kami. Okay, I am coming. Begitu sampai di dalam lokal, isinya 40 orang. Perempuan semua. Dua kali saya masuk, langsung mengundurkan diri. Mereka masuk dalam, jilbab dibukanya. Kenapa kalian buka? Panas, Pak. Pak Profesor, saya mengundurkan diri dari sekolah kebidanan nih. Kenapa? Dua kemungkinan. Kalau tak saya stres, mereka gila. Tak lama saya mengajar di situ. Di mana tempatnya? Tak boleh sebut nama sekolahnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang jelas, perempuan-perempuan ini luar biasa. Anak saya lahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul. Ustaz di mana sekarang? Di Kabupaten Siak, Sri Indrapura, menyambut satu Muharram. Segera ke rumah sakit, Pak Ustaz. Anak Ustaz mau lahir. Ya tak bisa. Ini mau ceramah satu Muharram. Jadi gimana? Ya terserah aja. Masa nunggu saya pulang baru lahir? Lahir aja lah. Lahir jam 9 pagi. Selesai acara muhasabah, zikir, doa, makan segala macam, saya pun pulang ke Pekanbaru jam 2 sore. Datang ke rumah sakit, mandi bersih, datang ke rumah sakit, buka peci, pakai baju kemeja, gulung, masuk dalam. Mau cari siapa, Bang? Abang pula katanya. Saya mau nengok anak saya. Saya kalau tak pakai peci, pakai kemeja, gulung, sangka mereka saya mahasiswa semester 7. Saya mau nengok anak saya, kata saya. Oh, di sini tempat bayi-bayi baru lahir. Ya. Bapak udah ambil wudu? Udah. Nanti anaknya pegang gini ya. Tangannya begini, kepalanya di sini, Pak. Bapak bisa azan gitu. Ya, mati saya. Tapi saya bersyukur pada Allah. Kenapa? Bidan-bidan sekarang sudah mengerti apa yang dia lakukan terhadap bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena mereka belajar 2 SKS agama Islam. Yang ngajar siapa? Dr. Junaidi.
itulah gunanya kalau kita punya dosen yang berilmu. Ilmunya tidak diambil dari Google. Ilmunya dari ulama. Dari mana ini diambil? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggal kapan? 256 Hijrah. Berjumpa dia dengan Nabi. Mana mungkin jumpa? Nabi meninggal tahun 11. Dia meninggal tahun 256. Jarak dia dengan Nabi hampir 2 abad setengah. Lalu Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari gurunya. Namanya siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Gurunya. Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Gurunya. Abu Sinan. Abu Sinan dapat dari siapa? Gurunya. A'raj. A'raj dapat dari siapa? Gurunya. Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan ini pakai guru. Kalian belajar agama Islam di mana? Di sekolah Akademi Kebidanan Husa Gemilang, Husada Gemilang Tembilahan. Gurunya siapa? Ustaz Junaidi. Ustaz Junaidi itu dapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya di mana? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di mana? Nyak Canduang. Syekh Sulaiman Rasuli itu dapat dari mana? Dari gurunya. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Siapa dia? Imam Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Besar Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Punya murid dari Jawa Timur, jenenge siapa? Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari pulang ke Jombang, mendirikan pesantren Tebu Ireng. Di Tebu Ireng itulah dia mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Medan, Sumatera Utara. Pulang ke Kerajaan Delhi, diangkat menjadi mufti Kerajaan Delhi. Murid-muridnya mendirikan ormas namanya Al-Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid lagi. Datang dari mana? Dari Bukit Tinggi, urang awak mana? Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan pesantren di Candung. Maka dia dikenal dengan nama Inya Candung. Datanglah orang dari Indragiri Hilir belajar ke sana. Siapa dia? Ustaz Junaidi. Satu lagi siapa? Ustaz Abdul Wahid. Beliau ustaz. Tapi domain beliau di DPRD, memperjuangkan kita lewat hak-hak perempuan diperjuangkan. Di mana? Di DPRD. Berapa anggaran untuk perempuan? Ketuk palu. Maka anak bapak ibu yang hari ini bawa martil, masukkan ke DPRD. Dua kemungkinan. Kalau tak jadi tukang, jadi anggota legislatif. Kemungkinan ketiga, hakim konstitusi. Bisa dilihat bakatnya dari kecil. Nah, ada silsilah keilmuan. Dalam Islam perempuan ikut diangkat derajatnya karena ilmu. Ilmunya benar. Dapat dari mana? Dari guru, dari guru, dari guru, dari guru. Orang sekarang enggak. Kau dapat hadisnya dari mana? Langsung dari Nabi SAW. Mana bisa? 1438 Nabi Nuh jauh di atas. Antara engkau dengan Nabi siapa sanadnya? Google.com. Tak bisa. Berilmu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, pentingnya belajar agama Islam. Dengan belajar inilah baru tahu harkat martabat perempuan. Martabat bukan martabak. Perempuan itu tinggi di atas. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, your mother. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ama'ang. Summa man, siapa lagi? Emak engkau. Summa man, siapa lagi? Your father, abuka, bapakmu. Kami laki-laki, mau ustaz, mau anggota DPRD, mau mantan bupati, mau pejabat, cuman sekali dapat. Tapi yang perempuan tiga kali. Kenapa perempuan dapat tiga? Dia melahirkan, dia menyusukan, dia mengandung. Kalau ada laki-laki mau dapat tiga, coba lah yang tiga. Balik dari sini, ambil kelapa, ikat di kepala. Coba melahirkan. Melahirkan itu bersimbah darah nak. Aku melahirkan engkau meregang nyawa nak, bersimbah darah. Dulu begitu, bukan macam sekarang. Sekarang melahirkan enak aja, asal tak lahir-lahir belah sesar. Dulu, sekarang perempuan melahirkan anak.